Tempoh 8 tahun kami bersama dengan bisnes Shakely, terlalu banyak jatuh bangun yang kami alami. Terlalu banyak. Kalau saya nak cerita hari ni, you all nak dengar tak? Saya nak cerita secara eksklusifnya di pentas BLNC 2020 ni. Sejujurnya, selain daripada sisi positif yang anda semua nampak pada saya di social media, siapa tak orang tak boleh nampak pun sebenarnya saya ni tengah down ke, saya tengah tak semangat ke, betul tak? Sebab saya pilih untuk tak kongsi benda tu. Tapi saya sebenarnya sama je macam orang lain, ada jatuh dan bangun dalam bisnes. Dan nak dijadikan cerita, pada tahun 2018, sebenarnya bukanlah tahun yang cemerlang untuk kami sejujurnya. And masa tu mungkin silap saya je ada dalam zon selesa waktu tu. Yalah, sebab saya dah ada team yang besar, saya dah bonus pun dah besar, saya pun dah lahirkan ramai master. Mungkin sebab tu saya selesa, walaupun tak efektif pada rank master, tapi saya tak rasa apa-apa. Saya tak ada rasa efektif master balik. Saya ada bulan yang efektif master, tapi saya tak rasa bersalah untuk ada bulan yang saya tak fight tu efektif master. Tapi ada satu situasi yang ibaratnya Allah menegur saya. Menuju ke penghujung tahun 2018, saya diuji dengan bermacam-macam ujian. Waktu tu, jujur saya cakap, itu adalah antara yang paling sukar untuk saya sepanjang saya dalam bisnes ni. Saya diuji dengan bermacam ujian. Saya diuji dengan ujian emosi. Saya diuji dengan pengkhianatan. Saya diuji dengan macam-macam. And waktu tu, suami saya adalah orang yang nampak semua yang jadi pada saya. I was at my lowest point of my life. Dia betul-betul kecewa. Sampai saya sebagai suami rasa kesian. Kita sebagai suami memang kita rasa kesian. Tapi adakah rasa kesian tu boleh membantu menaikkan bisnes kita? Tak kan? Adakah kita nak lepaskan impian kita yang kita letak dalam VB, yang kita nak bahagiakan mak ayah kita, kita nak pergi umrah, kita nak hantar anak kita kat sekolah yang terbaik? Adakah kita nak lepaskan impian kita hanya kerana emosi? Kita nak isteri kita jadi strong. Kita nak dia jadi orang yang lebih baik. Kita nak dia jadi orang yang hebat. So sebagai suami, kita jangan comfortkan wife kita. Kita jangan cakap dengan dia, berhentilah buat bisnes. Tak payah push diri semua. Jangan macam tu. Instead, kita explain dekat dia. Kita cakap kenapa dia kena kuat, kenapa dia kena tahan. And then remind balik kat dia. Remind balik semua yang dia letak dalam VP, semua impian dia, yang dia nak bahagiakan mak ayah, yang dia nak beli rumah yang selesa, nak bagi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak. Kalau semua benda yang dia letak dalam VP dia, semua tercapai sebab dia tak layan emosi. Puan ni kelemahan dia emosi. So kita sebagai suami yang kena rasionalkan dia. Dari situ kami bina balik bisnes kami. Kami buat plan, kami bincang strategi untuk tahun 2019. Kami jumpa mentor. Kami minta doa, minta pendapat, minta semangat. Dan Alhamdulillah tahun 2019 kami bangkit. Jadi dah tahu kan, saya pun pernah jatuh dan bangun sama macam orang lain. Dan sekarang saya nak kongsi apa yang saya buat untuk saya bangkit balik. Hari pertama yang membuka mata saya untuk saya bangkit daripada kejatuhan ni adalah bila saya mula sedar my life purpose. Ramai manusia ni, dia mudah down, mudah lari fokus, mudah distracted, mudah terkesan dengan emosi ataupun cabaran sebab tak jelas dengan life purpose. You tak jelas apa yang you nak dalam hidup. You tak jelas apa benda yang kalau you all dapat benda tu sangat membahagiakan, sangat menggembirakan. You tak tahu apa matlamat you ada dekat dalam bisnes ni. You tak jelas benda tu. Bila kita tak jelas apa-apa yang jadi, kita senang sangat terkesan. Kita senang sangat lari fokus. Dan waktu tu saya jumpa my life purpose. My life purpose ialah saya nak menjadi inspirasi terbesar kepada organisasi saya. Dan sebab saya ada satu momen yang saya sangat terkesan, yang
membuka mata saya untuk saya fight balik dalam bisnes ni. Saya ingat lagi tahun lepas waktu tu BLNC. Bila BLNC kan kita ada masa break, betul tak? And yang break tu adalah masa-masa yang efektif sepanjang cycle lepas, betul? And then waktu tu semua orang bangun, semua orang berikan tepukan kepada masa-masa yang efektif. Saat termasuklah diri saya, and saya tengok kiri dan kanan saya ada downline. Saya tengok belakang saya ada downline saya. Dan waktu tu saya rasa bersalah kepada downline saya sebab saya tak boleh nak jadi inspirasi yang terbaik untuk diorang. Saya rasa bersalah kepada upline saya sebab saya tak dapat nak membanggakan upline saya. And waktu tu saya nekat, saya sedar benda tu efek saya secara emotionally. And saya nekat, saya nak dapat yang sebaliknya. Dan alhamdulillah, waktu tu juga saya tanam satu impian untuk saya berucap di pentas National Conference 2020. Downline saya semua tahu. Saya memang, ini adalah impian saya sebab saya nak inspire ramai orang. Saya nak bukan hanya kepada downline saya tapi kepada seluruh Shakri Malaysia. Saya nak, bila ada orang dengar kisah saya, kisah kebangkitan saya, anda semua pun nak bangkit juga. And apa impian yang saya tulis, salah satunya adalah saya nak menjadi speaker berucap di pentas National Conference 2020. Dan alhamdulillah hari ini Allah makbulkan doa saya. Allah makbulkan impian saya dengan cara yang lebih baik lagi. Itu Allah izinkan untuk saya berucap di hadapan anda semua, lebih daripada 1,000 orang business leader yang impian. So benda-benda macam inilah yang sebenarnya menaikkan grup kita. Benda-benda macam inilah sebenarnya yang menaikkan lagi kita punya sales. Kita tahu isteri kita busy dengan coaching, jumpa downline, layan customer. So kita sebagai suami, kita kena buat apa yang isteri kita tak sempat buat. Kita kena fikir idea yang isteri kita tak sempat fikir. Mungkin ada yang rasa saya tak pandai, saya tak tahu macam mana nak start. Bagi saya, mana ada kemahuan, insyaAllah ada jalan. Benda yang kita tak pandai, kalau kita betul-betul nak, kita boleh belajar. Simple as that. Online saya sendiri pun datang kepada saya untuk belajar desain poster. Dan alhamdulillah saya tengok grup dia sekarang, desain poster semua cantik-cantik dan nampak profesional. Ada satu perkara lagi yang saya kira banyak menjadi faktor kebangkitan dan pecutan grup saya pada tahun 2019, iaitu bila mana saya sendiri mula untuk move on. Ramai di antara kita ni selalu sangat berharap kepada orang yang tak berkehendak. Kita dah tahu dah, leader-leader kita ni tak nak, bukan dia tak nak, dia tak bersedia, dia belum ready. Tapi tiap-tiap bulan kita target orang yang sama. Benar tak orang target orang yang sama? Tapi orang yang sama tu tetap mengecewakan kita setiap bulan. Benar tak rasa? So, apa yang saya buat ialah saya mula buka minda dan mata saya untuk lihat sekeliling, untuk saya nampak orang-orang yang berpotensi dekat sekeliling saya, untuk saya recruit more new people, and saya betul-betul grow orang-orang yang baru ni untuk menjadi new spark dalam Spectacular. And alhamdulillah, berkat daripada saya betul-betul move on and saya fokus untuk grow orang-orang yang baru ni, surprisingly ramai leader-leader lama saya yang comeback. Diorang comeback bila tengok saya grow dengan orang-orang baru. So dalam bisnes, kalau kita rasa kita tak boleh nak grow dengan orang yang sama, jangan paksa diri untuk kita berharap pada orang yang sama. Buka mata kita untuk lihat dekat luar sana tu ada ramai lagi orang-orang yang berpotensi untuk kita grow bersama-sama dengan kita. Kenapa kita kena move on? Kita nak bisnes kita maju, bisnes kita bertahan untuk jangka masa panjang. Kita nak downline kita sama-sama berjaya macam kita. Kita nak tolong orang-orang di bawah organisasi kita untuk sama-sama berjaya macam kita. Cuma kadang-kadang ada leaders yang bila dia dah lama, dia rasa selesa, dia rasa cukuplah apa yang dia dapat. Dia rasa dia tak nak pergi jauh dah. Dia rasa income yang dia dapat dengan Shakri ni sama macam income gaji hakiki. Tugas kita sebagai leader ialah fokus kepada mereka yang betul-betul berkehendak. Kalau tak ada keinginan, kalau mereka tak tunjukkan kesukaan, kalau tak ada effort, kenapa kita nak berharap? Betul tak? Sebab tu kita kena move on. Kita kena bangkit dan build balik kita punya team sama macam kita mula-mula buat bisnes.
Dan tips terakhir daripada saya, saya sentiasa berpegang kepada satu prinsip. Dalam tubuh badan kita ni ada satu kuasa ataupun saya panggil giant yang sangat hebat. Kalau giant ni tadi tidur, kita sendiri pun automatically rasa tak bersemangat. Kalau giant ni bangkit, kita suapkan giant ni dengan impian-impian kita, dengan apa yang membantu dia untuk membantu kita untuk betul-betul bersemangat, kita automatically akan rasa excited buat bisnes. Kita tak akan mudah down, kita tak akan mudah terkesan dengan apa-apa pun situasi. And apa giant tu? Ada tak yang tahu? A subconscious mind. Subconscious mind ni sangat-sangat powerful, tapi ada kata kita pernah jatuh, kita pernah gagal. Apa yang ada dalam memori conscious mind tu hanyalah ketakutan. That's why kita jadi macam tak bersemangat sebab kita takut nak gagal lagi. That's why saya ada 3 perkara yang saya buat setiap hari sepanjang tahun 2019 yang sangat membantu untuk saya betul-betul bangkit. Yang pertama, setiap hari saya tulis impian dan target saya. Saya tulis setiap hari tanpa gagal. Dan saya ajar kepada tim saya, and bila diorang buat, diorang pun dapat result. Memang apa yang kita tulis tercapai. And then yang kedua, saya sentiasa tengok gambar impian saya setiap hari. Siapa dekat sini dah buat VB untuk 2020? Sebab sejujurnya saya pun ada tahun-tahun yang saya tak berapa cemerlang. Bila saya kenang balik, oh tahun ni aku tak buat VB. Bila kita sentiasa tengok gambar impian kita, automatically kita akan rasa sangat motivated. And kita akan lagi bersemangat nak capai impian tu, betul tak? And then yang ketiga, apa yang saya selalu buat, saya sentiasa bercakap mengenai impian saya setiap hari. Jaga apa yang keluar daripada mulut kita. Kita punya suara, our voice, ada power dia. So gunakan untuk kita attract impian kita. And saya boleh tak kalau saya nak minta kita semua sama-sama buat satu ni? Saya nak you all semua berdiri. Boleh tak saya nak minta semua orang berdiri? Saya nak minta you all letakkan tangan kanan you all di dada kiri. I am happy and grateful that 2020 is my successful victory and full of happiness year. Apa you all rasa? Bersemangat tak? Yes. Inilah ayat yang anda kena tulis setiap hari. Jadi ini kita dan isteri dalam satu pasukan. Isteri ada peranan dia, suami pun ada peranan dia. Di mana pun kita bekerja, kita kena sentiasa kekalkan suasana yang positif dan elakkan pergaduhan yang boleh merosakkan keharmonian bisnes. Sama-sama kena ingat tugas masing-masing. Sama-sama kena ingat apa matlamat bisnes kita. Kita bertahan untuk jangka masa panjang. So kita jangan kalah, jangan terganggu dengan perkara-perkara kecil membantutkan perjalanan bisnes kita. To sustain in the long term, you have to be smart, you have to be strong. Akhir kata daripada saya, jatuh dan bangun di dalam bisnes ni sebenarnya adalah proses. Ia adalah perkara biasa. Yang penting apa yang kita belajar daripada momen kejatuhan kita. Sama ada kita pilih untuk ambil tindakan yang betul ataupun kita pilih untuk berpatah balik ke belakang. Tapi pada saya, bisnes Shankly menawarkan peluang yang sangat-sangat besar untuk kita lepaskan macam tu sahaja.